Tycoon Dealer Fighter. Dari semua jet tempur dalam daftar yang diulas sindonews.com ini, kisah Typhoon adalah salah satu yang paling menarik. Jet tempur generasi kelima Eropa ini adalah hasil operasi gabungan Airbus, BAE Systems dan Leonardo. Setelah pengembangan dimulai pada tahun 1983, penerbangan uji resmi pertama lepas landas pada tahun 1994. Typhoon terganggu oleh penundaan. Setelah runtuhnya tembok Berlin dan perubahan pemerintahan di Jerman, Kanselir Jerman pada waktu itu berjanji untuk membatalkan proyek tersebut. Namun, program ini bertahan dan setelah berbagai penundaan, Jerman mengerahkan Typhoon Eurofighter pertama. Number 4, Mitsubishi X2 Shinshin. Mitsubishi X2 Shinshin menjadi contoh unik dalam daftar 8 pesawat jet tempur tercanggih di dunia. Alasannya adalah itu masuk kategori pesawat militer generasi kelima, namun Jepang tidak menjadikannya sebagai jet tempur melainkan sebagai pesawat uji. Jepang menggunakan X2 sebagai testbed untuk teknologi jet tempur lainnya. Latar belakang jet ini adalah bahwa Jepang ingin mengganti armada pesawat tempurnya saat ini. Pemerintah Jepang menghubungi Amerika Serikat untuk kemungkinan membeli F-22 Raptor, tetapi Kongres AS menjatuhkan kemungkinan itu demi melindungi rahasia militernya. Penerbangan Shin pertama lepas landas pada tahun 2016 dan setelah tes yang sukses, dan Mitsubishi mulai memproduksi pesawat. X-2 adalah pendahulu F-3, jet tempur yang dirancang menjadi pesawat generasi ke-6. Jepang akan memproduksi F-3 mulai 2027. Number 3, Chengdu J-20. Pembangun jet tempur terbaik China, Chengdu Aerospace Corporation, memperkenalkan J-20 pada 2017. Setelah lebih dari 20 tahun pengembangan, jet tempur siluman generasi kelima ini pertama kali terbang pada 2011. Ada beberapa perubahan pada desain pesawat setelah penerbangan pertama dilakukan, yaitu new intake, lapisan steel, siluman, baru dan desain baru dari penstabil vertikal. Terlepas dari beberapa masalah yang muncul setelah produksi, Chengdu J-20 adalah jet tempur generasi kelima pertama di Asia. Number 2, Sukhoi Su-57. Sukhoi Su-57 dikembangkan oleh Sukhoi Company. Su-57 menjadi jet tempur Rusia yang paling berteknologi canggih. Ini adalah jet tempur pertama yang menandai setiap kotak dalam daftar fitur-fitur jet-jet tempur generasi kelima. Sergei Bogdan adalah pilot pertama yang menguji coba Su-57 pada tahun 2010. Dibandingkan dengan F-35, Su-57 hanya menelan biaya sekitar $10 miliar Amerika Serikat untuk riset, pengembangan, dan persiapan produksi Rusia. Angkatan Udara Rusia awalnya diharapkan akan memperkenalkan pesawat tempur itu ke dalam layanan penuh pada 2019. Namun, pada 2018, wartawan melihat dua Su-57 muncul di langit Suriah. Number 1,
Number 1, Lockheed Martin F-35 Lightning II. Angkatan Udara Amerika Serikat USAF memperkenalkan jet tempur terbaru F-35 Lightning II pada tahun 2015. Jet tempur siluman produksi Lockheed Martin ini memiliki tiga varian utama, dengan perbedaan dalam kemampuan pendaratan mereka. Perkiraan biaya program F-35 sangat mengejutkan. Pemerintah AS menghabiskan $1.508 triliun untuk jet tempur generasi kelima ini. Tetapi di sisi lain, Lockheed memproyeksikan bahwa USAF akan menggunakan jet tempur sampai tahun 2070. Meskipun F-35 menuai banyak kritik termasuk banyaknya masalah pada sistem pesawat dan molornya waktu penyelesaian proyeknya, tentu saja tidak dapat dimungkiri bahwa ini adalah jet tempur paling canggih saat ini.